Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syafar rahimakumullah, terdapat dalam Al-Qur'an tentang tiga fase umum kehidupan yang akan dilewati oleh umat manusia. Fase pertama, di mana dalam fase ini manusia berada dalam keadaan lemah. Hal ini terjadi pada masa bayi dan anak-anak. Fase kedua, ketika manusia berada dalam keadaan kuat, yaitu ketika ia sudah beranjak dewasa. Dan terakhir, fase ketiga, di mana manusia dalam kondisi lemah dan muncul uban di kepalanya. Fase ini menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki usia senja atau sudah masuk fase lansia. Namun sahabat beriman, tidak semua manusia dapat mencapai ketiga fase yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagian ada yang hanya mencapai pada fase pertama ataupun kedua, dan ada sebagian yang lainnya mencapai fase ketiga hingga maut datang menjemputnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah firman Allah Subhanahu Taala, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Kemudian ada muncul sebuah pertanyaan sahabat beriman, bagaimana ketika bayi atau anak-anak kecil yang belum baligh meninggal dunia, di manakah dan bagaimanakah arwah dan kedudukannya di akhirat nanti? Namun sahabat beriman, sebelum kita lanjut, yuk bantu like dan subscribe channel Syafar Official agar kami tambah semangat menyajikan berbagai konten Islami menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman sahabat semua. Sahabat beriman, bagi anak-anak kecil yang belum baligh yang meninggal dunia, di akhirat nanti mereka akan diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Bunda Siti Sarah di sebuah gunung di surga. Di sana mereka tidak akan kelaparan dan kehausan, semua kebutuhannya telah terpenuhi. Mereka nantinya akan dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Siti Sarah hingga dikembalikan kepada orang tuanya di hari kiamat. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anak-anak kaum muslimin itu berada di sebuah gunung di surga. Mereka akan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sampai mereka dikembalikan kepada ayah-ayah mereka pada hari kiamat." Sahih Al-Jami'. Kemudian menurut pendapat salah seorang pendakwah asal Malaysia, Ustadz Ahmad Dusuki Abdul Rani menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan anak-anak tersebut ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama
bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Bayi dan anak-anak yang meninggal sebelum menginjak dewasa, yang telah mendahului ayah atau ibunya, akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Kemudian, bagi ruh para syuhada akan tersimpan di rongga burung hijau di sebuah gunung yang terdapat pokok-pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Siti Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasa haus. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Abdunya mengatakan, di surga terdapat pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang telah meninggal dunia yang masih menyusu, dan bagi pengasuh mereka, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok anak-anak orang yang saleh, termasuk yang meninggal karena keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah gunung yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslim yang telah ditinggal mati oleh tiga orang anaknya kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka. Lalu Ummu Sulaim bertanya, kalau dua bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dua termasuk juga. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Kemudian Khalid Al-Abbasi pernah bercerita tentang anaknya yang telah wafat. Lalu ia bertanya kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Imam Abu Hurairah, pernahkah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami? Lalu Imam Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi-bayi kalian kelak akan menjadi jentik-jentik di surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini yang bersanad sahih dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari adalah, bayi-bayi yang meninggal dunia yang telah mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadis ini kemudian diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sebagian ulama menyatakan hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satunya dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan, pendapat ini sudah menjadi ijma' para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin akan masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasannya yang diterjemahkan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah jilid 2. Selanjutnya, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal dunia mendahului ayah atau ibunya
akan menarik kedua orang tuanya masuk ke surga. Sesuai dengan riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaian atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu, dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh para bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebutkan bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Imam Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebutkan bahwa anak-anak kecil ini akan berada di dalam barzah antara surga dan neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Beliau menyebutkan, ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga, dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.